Sementara itu, pemirsa, pencarian dana bantuan sosial tunai terhadap warga yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19 diwarnai aksi desak-desakan di sejumlah kantor pos yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Desak-desakan terjadi lantaran warga yang sudah lelah mengantri terlalu lama, sementara proses pembagian terkesan lamban. Ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara, mulai mencairkan dana bantuan sosial tunai BST di kantor pos penyambungan. Namun di tengah penerapan social distancing pandemi COVID-19, proses pembagian bantuan pemerintah pusat ini malah diwarnai aksi desak-desakan sesama warga yang dapat memicu penularan virus corona. Tidak adanya aturan untuk menjaga jarak, ditambah lagi warga yang mulai lelah karena terlalu lama mengantri, menjadi salah satu faktor membuat warga saling desak-desakan untuk mendapatkan bantuan sosial terdampak COVID-19 senilai Rp600.000 per kepala rumah tangga di seluruh kantor pos yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Selain tak menerapkan aturan physical distancing, warga yang berkerumun di kantor pos ini juga sebagian besar tak menerapkan aturan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker. Sementara menurut Kepala Kantor Pos Penyambungan Desril Maldi, pihaknya sebelumnya telah mengimbau warga penerima BST agar tertib dan tak perlu mengantri, karena kantor pos buka hingga pukul 4 sore. Namun, warga tidak menghiraukan himbauan petugas. Pembayaran BST yang diprogramkan pemerintah dari Kementerian Sosial. Berapa besarannya, Pak? Besarannya kita bayarkan 1 bulan Rp600.000. per KPM. Tapi saya lihat pembagiannya masih rame-rame gitu, sisa-sisa juga. Kita udah kita anjurkan juga agar tidak berkerumun, menjaga jarak agar tidak terjadi penyebaran COVID itu, ya kan. Cuma mungkin karena udah hari agak naik juga, ya kan. Mungkin sabar nunggu juga. Iya. Data penerima BST di Mandailing Natal mencapai 20.000 kepala keluarga. Mereka yang didata merupakan warga yang mengalami dampak pandemi corona, seperti warga miskin, pedagang kecil, serta sopir angkutan umum. Dari Madinah, Ahmad Hussein Lubis, iNews, melaporkan.